Kita ke informasi lainnya pemirsa, sebuah mobil mewah yang sedang terparkir di basement rumah mewah di Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar. Proses pemadaman sempat terganggu akibat adanya asap pekat yang keluar dari dalam basement rumah. Kepulan asap tebal ini berasal dari satu unit mobil mewah yang terbakar di sebuah basement rumah mewah di Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan si jago merah. Para personel damkar sempat kesulitan menjinakkan api lantaran adanya asap pekat yang terus keluar dari basement tempat mobil tersebut terbakar. Diketahui terdapat 9 unit mobil mewah di dalam basement. Api akhirnya berhasil dipadamkan tidak lama setelah personil damkar berhasil masuk ke dalam basement rumah. Yang dalam ruangan itu ada 9 mobil. Yang total mobil berapa yang terbakar, Pak? Yang terbakar satu mobil. Satu mobil, Pak, ya? Iya. Itu berada di mana, Pak? Di basement. Basement? Iya. Saat ini situasinya gimana, Pak? Situasi sudah aman, pemadaman sudah selesai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun Jalan Tirtayasa Kebayoran Baru sempat ditutup sementara saat proses pemadaman berlangsung. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan.